Dawet Ayu Istana. Kasih. Ini lagi. Ayunya. Ayunya coba ini loh Ayunya dikasih tahu. Nah, itu Ayunya. Oke. Oke, teman-teman kembali berjumpa lagi di Kita Bersih Merpati. Kita masih berada di PPIP ya. Dalam rangka Pralomba 2 Ju Event Akbar 450 juta teman-teman. Dan kali ini saya langsung mereview salah satu tim yang akan ikut berlaga pada kesempatan kali ini. Tim tersebut adalah tim Okulele, dan kita langsung dengan Mas Joki Fenomenal, yaitu Mas Tohari. Assalamualaikum Mas Tohari. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung tidak panjang lebar ya. Untuk tim Okulele kali ini berapa player yang dibawa Mas? Enam. Bisa langsung disebutkan Mas untuk merpati-merpatinya, playernya? Oke, dari sini Pak ya. Yang ini apa Pak? Oh, yang ini ya. Ini Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Oke. Ini Sindoro. Ini Sindoro. Maskot utama ya nih Sindoro ya. Ini adiknya Kanjeng Doro ya. Kanjeng Doro. Kanjeng Doro. Sekarang ganti nama Dorone. Dorone. Iya. Dorone. 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 Iya 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 iya. Terus ini Pak. Jalas Pepa. Jalas Pepa ya. Iya. Terus yang ini. Roket. Roket. Ini Ragil. Ragil. Kenapa dikasih nama Ragil Bang nih, Pak? Ya, kurang tahu. Itu pasti bosnya ya. Iya. Bang, untuk kali ini di BPIP ada target khusus kah untuk dari tim Kulele? Target khusus harus juara. Harus juara ya. Memang harus juara lah. Ngapain di sini apa memang niatnya main apa cari juara kan gitu, Bang ya? Cari prestasi podium. Cari prestasi ya, Bang. Iya. Oke. Ini untuk ke depan habis ini melanjutkan ke sini atau gimana Bang? Kiri kan depan. Ke sini lagi. Tuh. Yang event Akbar itu iya, ya Bang ya. Ini kan tarik tiket. Oke Bang, itu saya kira itu aja Bang ya. Iya, iya. Sedikit sepik-sepik ya. Iya. Semoga nanti merpatinya jedor-jedor begitu Pak. Amin. Dan membawa prestasi. Amin, amin. Thank you Pak Tohari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi review pendek tentang tim Sindoro yang berlaga di PPIP Pekalongan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi pemain merpati lainnya. Tetap semangat masih bermain merpati Iskalep. Yakin bisa? Amazing!